Abang mau nanya, kamu bisa nggak buat efek kayak gini? Kalau nggak bisa, sini Abang kasih tahu caranya. Let's go! Kamu hanya butuh satu video seperti ini. Kemudian, duplikat videonya menjadi 3 bagian. Jadikan overlay semua. Kemudian, remove background semua overlay-nya. Berikan stroke dan bedakan semua warnanya. Terakhir, tinggal kamu berikan transisi pop-up kayak gini. Seperti ini aja. Dan ini hasilnya. Jadi, dengan editing gini aja, video kamu terlihat menarik dan lebih berkualitas. Jangan lupa share video ini, dan gaskin yuk!